Halo, selamat siang pemirsa, apa kabar? Semoga Anda selalu dalam keadaan sehat. Saatnya kami sajikan informasi terkini yang sudah kami himpun sepanjang hari ini. Saya Iqbal Himawan. Dan saya Valencia Melvinsi. Kalau begitu kita simak ini dia Metro Siang selengkapnya. Pemirsa, ada 10 bangunan di daerah aliran sungai banjir Kanal Timur di Semarang, Jawa Tengah rusak akibat tergerus derasnya aliran sungai imbas banjir besar. Dari 10 bangunan yang rusak, 5 bangunan diantaranya rubuh ke sungai. Menurut salah seorang warga, usai dilanda banjir, lantai rumah miliknya tiba-tiba ambles. Dari data yang didapat oleh pihak pengurus RT, kerusakan bangunan berupa retak hingga rubuh, termasuk diantaranya posyandu. Untuk bangunan yang mengalami kerusakan ringan, warga secara gotong royong melakukan kerja bakti. Sementara untuk bangunan yang tidak bisa ditinggali, warga terpaksa hanya bisa mengamankan barang berharga dan mengungsi ke tempat lain yang lebih aman. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.